Halo kawanku, kita bertemu lagi dengan rumah juragan cantik ya. Sudah pasang KWH meter. Sudah dipasang ini KWH-nya. Dan ini KWH-nya model yang terbaru. Merknya Smart KWH. Nah, ini kategori KWH yang katanya, kata PLN-nya itu tidak perlu grounding order. Artinya groundingnya cukup yang ada di dalam meteran ini. Nah, di sini kita akan melihat apakah KWH ini nanti dipasang groundingnya dengan yang di atas atau memang yang dari rumah ini tidak ada groundingnya. Karena kemarin rumah ini kita cek tidak ada groundingnya dan dia hanya menggunakan dua warna kabel. Dua warna kabel, kemudian di kontak-kontaknya juga tidak ada groundingnya. Nah, kalau dari PLN-nya sendiri di sini sudah disediakan groundingnya ya, dari KWH-nya sudah ada. Warna kuning belang itu sudah ada dan kemudian fase coklat dan biru itu netralnya, jadi dia sudah sesuai dengan standarnya. Nah, nanti akan kita lihat di dalam si ringkasnya ini apakah dia itu groundingnya ada apa tidak dari rumah ini, karena rumah ini sebenarnya dari kemarin memang sudah saya sayangkan tidak ada groundingnya, apalagi dari rumah ini itu menggunakan rangka atap baja ringan ya, jadi dia pada prinsipnya harus ada groundingnya yang ke tanah ataupun grounding yang ke meteran harusnya. Dan ternyata di dalam sinkrikas ini itu setelah saya buka itu tidak ada grounding dari atas. Kalau dari meterannya ada, jadi dari meteran cukup berhenti di sini. Nah, yang dari atas ini tidak ada. Dari atas tidak ada dan memang rumah ini tidak menggunakan grounding dan ini cukup berbahaya untuk instalasi rumah ini jika ada arus bocor, karena dalam kali ini jika tidak dipasang groundingnya dari meteran maka meteran tidak bisa mendeteksi adanya arus bocor dari beban. Nah, ini kesalahannya mungkin di sini dari instalasi ini, dan ini akan membuat masalah jika terjadi arus bocor dan KWH meter tidak bisa mendeteksi, maka kebocoran arus itu akan berlanjut dan listrik tetap akan menyala. Nah, ini yang menjadi sangat kita sayangkan. Jadi KWH meter ini cerdas katanya, jadi tidak perlu grounding order dari ke yang menuju ke tanah maksud saya, dia tetap sudah bisa bekerja dengan baik, demikian kata PLN-nya. Dan ini semoga bisa bekerja dengan baik, dan saya juga belum membuktikan ini apakah pernyataan dari PLN ini benar apa tidak, tapi kita percaya dulu lah karena KWH yang ini katanya KWH yang terbaru di tahun 2003. Terima kasih.